mendahulukan akal daripada ulama. Jadi orang-orang awam ada kecenderungan untuk menggunakan logik akal dia ataupun dia punya reason, ya, alasan-alasan dia berbanding daripada kata-kata panduan hikmah daripada para ulama. Ya. Berkata Imam Al-Jauzi, ini Imam Al-Jauzi, dia pengalaman dia sendiri, dia ceritakan kepada kita semua. Wa minal awami mayarda an aqli nafsihi. فَلَا يُبَالِي بِمُخَالَفَةِ الْعُلَمَاءِ فَمَتَى خَلَفَتْ فَتْوَاهُمْ عَرَضَهُ أَخَذَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وَيَقْدَهُ فِيهِمْ وَقَدْ كَانَ بْنُ عَقِيلٍ يَقُولُ قَدْ عِشْتُ هَذِهِ السَّنِينَ قَدْ عِشْتُ هَذِهِ السِّنِينَ فَلَوْ أَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي صَنْعَتِي صَانِعٍ لَقَالَ أَفْسَدْتَهَا عَلَيَّ فَلَوْ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ عَالِمٌ لَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي عِلْمِكَ لَيْسَ هَذَا مِنْ شُغُلِكَ هَذَا وَشُغُلُهُ أَمْرٌ حِسِّيٌّ لَوْ تَعَاطَيْتُهُ فَهِمْتُهُ وَالَّذِي أَنَا فِيهِ مِنَ الْأُمُورِ أَمْرٌ عَقْلِيٌّ فَإِذَا أَفْتَيْتُهُ لَمْ يُقْبَلْ. Okay? Jadi kata Imam Ibn Jauzi, dia memetik beberapa pengalaman ulama yang berhadapan dengan orang awam. Apa maksudnya? Di antara orang awam ni, ada yang mementingkan akal dia sendiri, logik dia sendiri, berbanding dengan pandangan ulama. Selagi fatwa para ulama bertentangan dengan kepentingannya, dia akan segera menyanggah-nyanggah. Jadi dia nak ulama-ulama ini, ataupun so-called pendakwah-pendakwah ke, ataupun orang yang dikenal sebagai ada latar belakang agama ke, kena ikut apa yang dia rancang. Jadi ini berhati-hati ya, penasihat-penasihat syariah macam tu. Selalu ya, dipergunakan. Okay? Malah mencela ulama' tersebut seandainya mereka tidak mahu mengikut mereka. Ibnu Aqil berkata, telah sekian tahun aku menjalani hidup ini. Seandainya aku memasukkan kedua tanganku ke dalam satu bekas yang dibuat oleh seseorang, tentu dia akan berkata kepadaku, kau telah merosakkan bekas ini. Jika aku berkata, aku ini adalah orang yang berilmu, aku tahulah, kan? Maka dia pun akan berkata, semoga Allah memberkati ilmumu, tapi ini bukan kepakaranmu. Kepakaran pembuat barangan tadi merupakan sesuatu yang bersifat konkret. So dia merasakan bahawa kepakaran dia, ilmu dia, pengalaman dia itu konkret, tak boleh diubah-ubah. Jika aku menekuni kerjanya itu, aku akan memahaminya. Jadi ulama ni kata sebenarnya konkret pada dia, tapi pada dia, dia boleh faham dan dia boleh adjust according to the hukum lah. Okay, sedangkan bidang kepakaranku adalah berkaitan dengan unsur akal. Sekiranya aku memberikan kepadanya fatwa, boleh jadi fatwaku tidak diterima. Yang ini banyak tuan-tuan perempuan, banyak sangat. Sebab dia dalam bidang dia kan, mungkin dia dalam bidang bisnes, dalam bidang itu, bidang ini. So ni ustaz, ustaz ustazah ni, ustaz ustazah ni mungkin dia tahu sangat usaha-usaha ni kan. Ustaz ustazah kena buat macam-macam ni je. Jadi dia, yang ni tak payah ambil tahu. Kan, jadi yang tu yang boleh menimbulkan masalah kekeliruan di kalangan masyarakat. Yang ini iblis suka sangat. Syaitan suka sangat. Sebab lagi keliru, lagi kita was-was. Lagi kita ragu, lagi seronok dia. Sebab bila dah was-was, ragu-ragu, keliru, kita jadi malas. Malas nak buat, biarlah. Ataupun kita duduk sibuk melayan ragu-ragu kita sahaja. Okay. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kalau kita nampak sesuatu benda ni tak kena pada kita, kalau tak boleh kita nak ubah, tinggalkan je. فَإِذَا خَوْتَبَهُ مُلْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Nampak je orang macam ni jahil sangatlah. Kita dah menasihatkan dia kan, dah beritahu pada dia, kita ni orang awam juga, tapi sebab kita datang mengaji dekat Masjid Afalah ni, dia tahulah sikit-sikit kan. Dah bila beritahu kat dia, dia pula lebih-lebih kan. Tak apa, فَإِذَا خَوْتَبَهُ مُلْجَهِلُونَ. Bila kita cakap-cakap dengan dia, dia kata lah, kau pun sama je dulu, dia kata. Bagi macam-macam alasan kan. So, bye-bye je. Qalu salama. Dan inilah belitan iblis. Dia nak kita bertentangan dengan pandangan ulama. Kalau yang lepas, ulama dengan ulama, dia pergi, apa orang kata, temukan, dia digaduhkan, dilaga-lagakan. Kita, dia nak kita pun dilagakan dengan ulama. So, contohnya, dia akan sebut ulama tak faham. Ulama ni tak faham. Isu rokok. Alah, ulama tak faham. Memanglah dia tak merokok. Kan dia tahu kalau dia merokok, dia sama macam kita. Bukan duit dia pun. Dia dah mulalah kata-kata itu. Alasan-alasan seperti itulah. Dan dia pun sebut awak bukannya ada pengalaman. Memang kalau lagi tengoklah pula, lebih junior. Awak mana ada pengalaman, dia kata. Dan dia rasa memang awak tak rasa. Memanglah boleh cakap je.
Itu alasan dia antara lain. Ini bahasa-bahasa yang Ibnu Al-Jauzi tulis, tapi kita terjemahkan kepada bahasa USJ lah. Ya? Dan dia kata apa? Tak rasa, memang boleh cakap je lah. Cakap je lah, dia kata. Tak kena pada batang hidung sendiri, mudahlah nak bagi hukum. Ya. Kita tengok nanti macam mana keluarga dia. Kita tengok nanti macam mana dia. Dia macam tu. Dia macam dah mula menyumpah-nyumpah dan sebagainya. Syaitan suka. Suka sangat. Okey. Tengok syarah dan tahqiq. Maksudnya daripada sini dijelaskan lagi. Saya cuma bagi kesimpulan dan juga penjelasan secara umum. Mari kita lihat pula apakah yang dihuraikan oleh oleh Dr. Zahruddin. Dia kata ada di antara orang awam yang berjaya ditipu oleh iblis dengan mendahulukan akal fikirannya daripada fatwa alim ulama. Mereka menganggap bahawa dirinya sajalah yang benar dan betul. Okey. Dan dia nampak ulama-ulama ni ulama-ulama sebagai kolot dan tidak benar. Memang ada istilah-istilah itu yang dicampak kepada ustaz-ustazah. Oh, itu ustaz-ustazah kampung. Ya. Memang ada tumpuan. Alright. So, tapi memang pun kadang-kadang ustaz-ustazah tu betul-betul kampung. Dia datang daripada kampung. Mungkin pemikiran dia memang betul kampung. Ada juga. Tapi ada yang dia memang benar-benar tulus. Telus. Okay, itu ustaz-ustazah lah, bukan ulama. Bila saya sebut ustaz-ustazah, dia bukan ulama. Ini cuma pendakwa dan penyampai saja. Okay. Dan dia rasa apa? Jika sesuatu hukum itu tidak kena dengan dirinya atau dirasakan hukum itu tidak menyebelahinya, mereka akan terus mencari jalan lain dengan menggunakan akal fikiran semata-mata demi keuntungan diri sendiri. Okey. Kenapa ada panel syariah ni? Sebab supaya orang datang percaya. Tengok tuan-tuan dobi-dobi kan? Dobi tu. Mana dobi yang tulis halal? Kat situ dah ramai. Dia menggunakan tulisan halal tersebut. Dijamin halal kan? Yang halal tu dia nak sebut sabun lah. Tapi yang sebelah tu tak ada pun sebut kan? Tak siapa yang masuk. Sebab memang perkataan halal tu sangat apa orang kata tu menguntungkan. Okey. Sehingga sanggup mengenepikan pandangan dan fatwa alim ulama yang lain. Apa yang difikirkan benar akan terus dirasakan benar sekalipun dia bercanggah dengan ulama dan juga agama. Saya ada jumpa dengan seorang ni. Bila saya sebut salah satu bab ni, pelaburan yang tini ni, saya dengan suami lah, saya kata kita tak setuju ni. Kenapa? Dia tetap juga nak cari benda tu boleh, nak dibolehkan juga. Saya kata kalau macam ni saya tawakuf lah, saya tak berani nak teruskan. Saya kata. Sebab bila kita tengok dia punya sumber-sumber dia dan sebagainya, kita study sikit kan, hati kita sendiri dah nampak macam tak boleh lah ni, cuak lah kan. Jadi tu yang kita tinggalkan saja. Tapi still ada kata isu, saya tak boleh terima lah, boleh ni. Sebab still nak kata boleh juga. Okay. Dan ada juga setengah orang awam, dia menganggap bahawa ulama tidak berhak untuk menasihati dalam hal duniawi. Ini fahaman sekularisme, okay, yang memang telah dirancang di satu agenda. Dia nak membuatkan kita ini dengan dunia mesti berpisah. Dia benda itu kena berbeza, dia kata. Padahal sebenarnya Islam itu syumul kan? Okay. Mereka menganggap bahawa pihak yang terlibat dalam bidang seni bina hanyalah kontraktor, pekerja kontrak dan arkitek. Ulama tidak berhak untuk menasihati mereka dalam bidang ini. Ya. Sedangkan dalam Islam, untuk membina sesebuah binaan pun telah ditunjukkan garis panduannya. Contoh bagaimana membina kedudukan binaan supaya tidak membelakangi kiblat, terutama tandas dan lain-lain. Islam juga telah menggariskan panduan dalam bekerja supaya tidak berlaku sikap yang tidak diingini, seperti pecah amanah dan tidak jujur. Mereka yang tidak menerima pandangan agama dalam urusan dunianya, dia tidak sedar bahawa sedikit demi sedikit mereka sebenarnya sedang memisahkan urusan agama dengan dunia. Maka ini adalah tipu daya iblis yang besar terhadap orang awam.